Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sambang Deso 22 channel. Oke, untuk kali ini kita akan mereview pasar takjil di daerah Sambi Gede Sumber Pujung. Oke, gimana keseruannya? Ikuti perjalanan saya terus. Let's go. Pasar takjil kali ini di Sambi Gede sangat meriah sekali. Dulu yang menggunakan tenda kecil-kecil dari bambu tiangnya, sekarang sudah memakai terpal pelengkung yang bagus, jadi bisa buat berteduh saat hujan datang. Jam menunjukkan 4:30 sore. Sudah ramai pengunjung, dan bagi kawan-kawan yang ingin berbelanja untuk berbuka puasa, monggo silahkan datang ke sini di Sambi Gede, yaitu di timur patung kuda. Makanan yang dijajakan mulai es, gorengan, kentang spiral, sosis, ada banyak juga yang lainnya. Atau yang suka seafood-seafood juga tersedia di sini. Bagi kawan-kawan yang belum pernah ke sini,
yang dari jalan raya bisa masuk jalan Kuncoro lurus saja ke utara sampai menemukan perempatan ada patung kuda, yaitu terus belok ke kiri. Disitulah tempat takjil Ramadan ini diadakan. Mari yang belum belanja ke sini, monggo ke sini. Parkir juga seikhlasnya untuk pemberian uang kepada tukang parkir. Monggo kawan-kawan yang mau ke sini, silahkan ke sini bersama keluarga atau anak-anaknya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita nggih kawan-kawan. Lain waktu kita sambung kembali di video pasar takjil yang berikutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.